I see, it's all around me. Love is in the air, it's everywhere I look. Can you see it? I hope you can feel it, 'cause here is you. Selamat pagi, selamat datang di Summarecon Serpong. Silakan duduk, Pak, Bu. Saya Ika, ada yang bisa kami bantu? Saya diundang serah terima hari ini. Baik, Pak. Boleh kami lihat surat undangannya? Ada apa, Pak, Bu? Saya diundang serah terima hari ini. Siapa namanya, Pak? Unit berapa? Saya Pedi, unit G. Oh. Dengan Pak Edi, surat undangan, lokasi dan tanggal surat terimanya sudah benar. Bisa kami pinjam kartu identitasnya? Silakan. Masukkan password Anda pada saat login sistem IMS. Lanjut dengan menu pelanggan. Pilih ikon teropong untuk mencari data customer yang dimaksud. Pastikan isi dan data yang tercatat dalam sistem IMS sudah sesuai dengan data customer. Lengkapi beberapa kolom data customer yang wajib diisi. Pilih menu CRM Estate dan klik pada menu Serah Terima Unit. Setelah proses PPL selesai, klik ST dan silakan masuk pada setting metode pembayaran di IPMS. Masukkan bulan pada saat serah terima unit RE di office berlangsung. Setelah seluruh data customer sesuai, maka dilanjut dengan klik save, sehingga keluar pop-up berisi info bahwa setting data berhasil. Sesuai yang tertera di undangan, kami persilakan agar Bapak melakukan pembayaran terlebih dulu di kasir. Ini surat pengantarnya, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ada yang bisa kami bantu? Kami mau melakukan pembayaran serah terima unit. Boleh kami lihat form pengantar pembayaran ya? Silakan. Mau ditunggu ya, Pak? Ya. Ini formnya, Pak. Terima kasih, Pak, Bu. Kami lengkapi datanya dulu ya, Pak. Sambil menunggu, silakan diminum. Terima kasih, Mbak.
Bagaimana Pak, Bu, apakah sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup Mbak, terima kasih. Proses serah terima sudah selesai Pak. Ini dokumen serah terima rumahnya. Untuk peninjauan unit, Bapak akan didampingi oleh petugas lapangan kami, Pak Ahmad. Jadi Bapak bisa langsung menuju lokasi. Selamat siang Pak Edi, siang. Selamat siang Ibu, siang. Selamat datang di rumah barunya. Saya Ahmad yang akan mendampingi dan memeriksa rumah Bapak. Boleh pinjam kunci rumahnya Pak? Ya, Mas. Terima kasih, mari Pak, Bu ikut saya, mari. Aspa hati-hati tangga. Silakan. Selamat siang Pak, ya. Selamat siang Ibu, selamat datang di rumah barunya. Ayo ikut saya. Ayo Pak. Mari Bapak Ibu silakan. Mari. Pak, Bu, kami sudah sediakan persiapan untuk instalasi AC. Selain di ruangan ini, juga tersedia di ruangan lainnya. Mari. Baik Bapak Ibu, di sini ada kamar utama dan di sini ada toilet. Untuk distribusi air bersih terdapat 3 keran untuk mengatur ke groundwater tank dan water torrent di atas apabila Bapak dan Ibu berencana untuk memasangnya. Kami juga menyediakan grease trap yang berfungsi untuk menyaring lemak dari saluran pembuangan dapur Ibu. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita bisa lihat-lihat di lantai atas. Ya, mari silakan ikut saya. Hati-hati ya, Bu ya. Pak, langkahnya. Thank you.
Pak, berikut saya serahkan form komplain ini. Apabila Bapak ada kebutuhan di kemudian hari, dapat menuliskan dan menyerahkan form ini di kantor kami. Demikian, proses serah terima unit rumah hari ini telah selesai. Terima kasih, Pak, Bu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan saya Meta yang akan membantu Bapak untuk registrasi data pemilik. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Maaf, Pak. Boleh saya tahu nama Bapak dan lokasi unit? Saya Indra. Saya di Tower A8 nomor 7, Pak. Baik, Pak Indra. Terima kasih. Boleh kami minta kelengkapan dokumen registrasi unit? Maaf, Pak, boleh saya tahu nama Bapak dan lokasi unit? Saya Indra, saya di Tower A8 nomor 7, Mbak. Boleh kami minta kelengkapan dokumen registrasi unit? Saya nggak bawa, Mbak. Wah, nggak bisa registrasi dong, Pak. Nanti balik lagi aja ya, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Sambil menunggu saya verifikasi data Bapak, mohon lengkapi form registrasinya. Bagaimana, Pak? Apakah sudah selesai? Boleh saya lihat? Demikian penjelasannya, Pak. Apa ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Berikut buku pedoman penghuni. Kunci mailbox Bapak. Kartu fasilitas. Dan kartu akses Bapak. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Dan selamat bergabung di keluarga besar Sherwood Residence. Terima kasih juga. Masukkan password Anda pada saat login sistem IPMS. Pilih menu Tenancy Management dan pilih pemilik. Pilih ikon teropong untuk mencari data customer yang dimaksud. Setelah data customer terbuka, pastikan isi dan data tercatat dalam sistem IPMS sudah sesuai data customer. Lengkapi beberapa kolom data customer yang wajib diisi. Setelah data di-save, segera lanjut ke menu Tenancy Management dan pilih menu Perjanjian Sewa V3. Real,
angka terakhir 0, maka diidentifikasikan sebagai pemilik. Dan untuk angka terakhir 1, maka diidentifikasikan sebagai penyewa. Pilih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran listrik dan air dari unit customer yang dimaksud. It's a wonderful